Untuk sanksi sesuai dengan aturan internal yang ada di Universitas Sumatera Utara, dia minimal 2 tahun. Kalau dihukum dengan minimal 2 tahun penjara, maka sanksinya adalah dipecat. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.